Perempuan yang bernama asli Nur Hasanah Iskandari ini diketahui meninggal karena penyakit stroke yang telah cukup lama dideritanya. Ibu Nur Hasanah ini diketahui telah lama mengidap stroke dan juga sempat memakai kursi roda. Setidaknya telah sekitar 2 tahun pengisi suara Doraemon ini mulai menggunakan kursi rodanya. Ibu Nur Hasanah ini telah dikenal sebagai pengisi suara karakter kartun terkenal Doraemon. Beliau ini pun diketahui telah menjadi dubber Doraemon pertama kali hingga 2018 yang lalu. Dan beliau diketahui telah menjadi pengisi suara Doraemon sejak tahun 1993 yang lalu. Walau sempat vakum pada tahun 2006 dan kemudian diadakan penggantian pengisi suara yang baru, namun karena animo masyarakat yang begitu besar terhadap beliau, hingga Nur Hasanah membulatkan tekadnya untuk kembali mengisi suara karakter Doraemon tersebut. Sebelum menjadi dubber Doraemon, beliau ini juga sempat bekerja di Radio Republik Indonesia sejak tahun 1982. Dan beliau ini diketahui bekerja pada bidang sandiwara radio. Tak hanya sampai di situ, selain dalam sandiwara radio, bahkan wanita yang lahir pada tahun 20 Mei 1958 yang lalu ini juga sering menjadi dubber telenovela dan juga film-film India. Kesedihan pun dirasakan oleh para netizen. Banyak dari para netizen yang turut berbelasungkawa dan mengucapkan duka cita dan ungkapan terima kasih kepada Nur Hasanah yang telah menemani dari generasi 80, 90 hingga 2000-an.